Saya paling suka minum GoodMorning Vplus 18 biji ring. Mak dan ayah pun suka. Mereka cakap inilah kurniaan alam semula jadi untuk kita semua. Betul. Biji ring sememangnya kurniaan alam semula jadi. Apa? Biji ring? Iya. Sebenarnya biji ring ialah benih tumbuh-tumbuhan. Ia juga merupakan sumber tenaga yang penuh dengan daya kehidupan. Bila benih ditanam di dalam tanah dan mendapat cahaya matahari serta air yang cukup, ia akan bercambah dan bertumbuh. Sebaliknya, beras putih yang telah diproses sudah hilangkan daya kehidupan dan tak mampu bercambah. Formula GoodMorning Vplus 18 biji ring telah diiktiraf saintis Amerika Syarikat. Ia mengandungi nutrisi yang lengkap untuk keperluan manusia dengan gabungan 18 jenis biji ring. Ia mengandungi 5 bahan aktif iaitu kalsium rumpai laut, lecithin soya, akar bit merah, inulin dan serat fibersol 2. Ujian klinikal serat fibersol 2 dari Jepun membuktikan ia berkesan untuk merendahkan paras kolesterol, tekanan darah, gula darah dan berat badan. Minuman biji ring ini baik untuk kesihatan otak kanak-kanak, menguatkan gigi, tulang dan sistem keimunan mereka. Orang dewasa pula boleh mendapat nutrisi lengkap seperti mineral, serat pemakanan dan vitamin. Ia juga membantu mengawal fungsi gastro usus, sistem pengaliran darah. Ia adalah makanan berkhasiat untuk kehidupan yang lebih aktif. Kalsium rumpai laut mudah diserap oleh tulang. Jadi, ia baik untuk mengurangkan masalah osteoporosis warga tua. Lecithin soya mampu mencegah penyakit Alzheimer, menjaga kesihatan otak dan melindungi jantung. Ah, jadi saya telah minum begitu banyak nutrisi? Bukan itu saja. Badan kita boleh menyerap 100% nutrien biji ring jika kita minum GoodMorning Vplus 18 biji ring setiap hari. Mari kita ambil beras perang sebagai contoh. 66% nutrien beras datang daripada eksoderma beras putih yang mengandungi serat pemakanan, protein, vitamin dan mineral. 29% nutrien datang daripada lapisan serbuk yang mengandungi serat, vitamin B dan besi. Biasanya, kita makan beras yang telah diproses. Lapisan eksoderma beras telah dikisar untuk tingkatkan rasa dan aroma. Cuma tinggal 5% nutrien sahaja dan kesemua 5% ini adalah kanji. Maksudnya, setiap kali kita makan semangkuk nasi putih 100 gram beras putih, kita dah makan 85 gram gula putih. GoodMorning Vplus 18 biji ring. Menggunakan biji ring penuh semula jadi dan menyimpan 100% nutrien biji ring. Pandainya. Tapi kenapa rasanya begitu lazat? GoodMorning Vplus 18 biji ring wangi dan lazat kerana semua biji ring perlu diproses selama 5 hari. Pertama, biji ring ditumis dan dibekukan dengan segera untuk kekalkan khasiat biji ring. Kemudian, biji ring dikisar menjadi serbuk. Seterusnya, biji ring dikeringkan untuk hasilkan rasa panggang dan untuk memudahkan penyimpanan jangka panjang. Kemudian, 5 bahan aktif dicampur untuk capai khasiat selengkapnya. Langkah terakhir adalah pembungkusan. Kita sungguh bertuah kerana boleh minum minuman biji ring berkhasiat ini dengan mudah. Kita cuma perlu tambah air panas atau air sejuk kerana semua 18 biji ring telah masak. Sungguh sihat, jimat masa dan lazat. Terima kasih Kakak 18. Akhirnya saya dah tahu rasa minuman GoodMorning 18 biji ring hari ini. Jadi, boleh tak kalau saya bawa balik botol GoodMorning 18 biji ring yang besar ini untuk mak, ayah dan datuk? Apa? GoodMorning Vplus 18 biji ring. I love you.